Pada materi pecahan kali ini, diketahui Pak Ahmad menjual mangga kepada tiga pedagang. Pedagang A sebanyak 0,4 bagian, pedagang B 1/4 bagian, dan pedagang C 7/20 bagian. Ditanyakan, pedagang mana yang memperoleh bagian paling banyak? Baik, kita samakan dulu penyebutnya menjadi per seratusan. Jadi yang pedagang A itu sama dengan 0,4, kalau dibuat jadi per seratusan jadi 40 per 100. Kemudian yang kedua pedagang B itu 1/4, jadikan per seratusan, kalikan 25 per 25 kali 25 per 25, hasilnya adalah 25 per 100. Kemudian pedagang C 7/20 kali 5 per 5 sama dengan 35 per 100. Dari data tersebut, yang paling banyak adalah pedagang A dengan 0,4 bagian.